Hai semuanya, ikut aku mau warnain slime yuk. Jadi ini slime yang aku mau warnain hari ini. Ini lagi aku krenyes-krenyesin, suaranya enak banget. Nah ini aku langsung kasih pewarna warna pink. Yuk langsung kita mix. Jadi hari ini aku mau bikin strawberry pudding slime. Ini varian terbaru dari King Slime Solo. Ini tuh teksturnya enak banget dan wangi stroberinya tuh bener-bener enak guys. Wangi stroberinya tuh bener-bener kayak permen stroberi yang creamy gitu loh. Jadi enak banget. Ini bakal aku upload secepatnya kalau dia sudah final tekstur, karena ini baru banget dibuat. Kalian wajib banget cobain ini karena bener-bener teksturnya seenak itu. Dan wanginya juga gak kalah sama slime-slime lain karena ini enak banget. Dan ini jadi wangi favorit aku sekarang. Oke, segitu aja. Jangan lupa cek Shopee aku ya, King Slime Solo. Hai semuanya. Jadi ini ada si Base Beauty 21. Ini baru dibuat, jadi belum gitu glossy. By the way, ini sementara pakai cup bulat karena yang petak itu lagi habis. Dan ini lagi disiap-siapin buat dikirim. Ini udah aku cupin semua. Dan sekarang aku mau stiker-stikerin. By the way, tadi tuh aku mau nge-spam di tutup-tutupnya udah aku stikerin. Kalau RG dia warnanya putih. Ini koyanya bestseller banget guys, banyak banget yang pesen. Dan ini aku mau warnain dulu. Koyanya ada 10 cup, tadi aku barusan hitung. Dan sekarang diwarnain. Tuh. Karena udah siap diwarnain, aku masukin balik ke dalam cupnya. Jadi tadi tuh aku mau nge-spam dari IG. Cuman sekarang fiturnya tuh kayak udah beda gitu dari yang dulu. Jadi aku tanya tipsnya di story gitu, dan dijawab disuruh spam di TikTok. Sorry ya, aku ngomong rada kepotong-potong gitu. Oke guys, segini dulu spamnya. Nanti aku lanjut lagi soalnya baterai aku tinggal 5%. Hai guys, kalian ingat gak sih di video kemarin tuh sebenarnya aku ngasih pewarnanya ke 4 cup, tapi aku cuma warnain 2 cup. Nah, ini 2 cup selanjutnya. Aku enggak niat sebenarnya bikin part-partan gitu sih, tapi emang karena susah guys ngeditnya kalau misalnya 4 cup langsung tuh kayak cepet banget gitu. Akhirnya aku jadiin 2 video. Sebenarnya aku enggak bikin part-partan sih. Kemarin juga yang video main aku enggak bilang kalau itu part 1 kan. Ya, tapi hari ini aku mau ngewarnain 2 slime sisanya. Ini tuh ada pink sama warna peach. Akhirnya ini video pertamaku di tahun baru, di tahun 2021. Aku yakin masing-masing dari kita punya segudang rencana buat diri kita sendiri di 2021 ini. Semoga semuanya dilancarkan dan bisa tercapai. Tahun baru semangat kita juga harus baru dong. Jadi tetap semangat semuanya. BTW jangan lupa di order slime-nya.